yang kami ya. Boleh di ngobrol-ngobrol sebentar. Oh, iya, ya, Pak. Kelompok berapa nih? Kita ada kelompok 9. Onde-onde goreng. Cuman yang ngebedain kita dari yang lain itu onde-onde biasa kan isinya cuman kacang hijau atau cuman gula merah kan biasanya kan. Nah, kita tuh menginovasi isinya. Isinya ada Nutella, keju sama Oreo. Terus biasa onde-onde itu kan garing kan. Nah, punya kita tuh beda. Kita bikinnya tuh lembut dalam isinya. Nah, seperti itu produk kita. Bahan-bahan dari pasar. Tepung bahan-bahannya tuh ada tepung ketan. Terus ada tepung beras juga. Terus kita ada pakai pandan. Kita terus ada pakai vanili sama pengembang juga gitu. Itu buat tepungnya. Kalau buat isi kita ada pakai kacang hijau sih. Cuma kacang hijau itu cuma sebagai dasar doang. Biar dalamnya bisa kopong. Kalau tanpa kacang hijau dia dalamnya nggak bisa kopong gitu. Ada 5 orang dalam kelompok ini. Itu sebenarnya awal dari ide saya sih. Saya sebelumnya saya juga pengen bikin ini, cuman nggak bisa terrealisasikan. Ya kira saya jalanin dari untar ini coba dulu. Awalnya ide dari saya pengen coba bikin dulu. Kira abis itu udah, kita coba di Entrepreneur Week ini. Harapan kedepannya sih pengen coba ini di kalau lebih ke masyarakat luas aja, bukan cuma di bazar doang. Pengen buka tempat gitu. Harapan kedepannya sih pengen gitu. Dengan saya Vincent. Saya Jessica, Evelyn.